Prakirawan cuaca BMKG Ayudhya Puspita Santi Putri menyebut cuaca di sebagian besar wilayah Jabodetabek masih didominasi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada sore menjelang malam hari. Adapun potensi hujan disertai kilat, petir, dan angin kencang masih dapat terjadi, khususnya di wilayah selatan, yakni Bogor, Depok, serta Jakarta Selatan. Hujan di wilayah ini cenderung terjadi pada saat siang menjelang sore hari dalam waktu yang relatif singkat. Untuk 3 hari ke depan, potensi cuaca di wilayah Jabodetabek, khususnya di daerah DKI Jakarta, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diprediksi masih akan terjadi. Khususnya untuk DKI Jakarta, diperkirakan masih akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, sehingga untuk masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan dihimbau untuk selalu berhati-hati terhadap